broken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Ya, setelah berhasil meraih 4 kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris, siapa yang menyangka? Tim asuhan Erik ten Hag harus menghadapi masalah besar di laga matchday perdana Europa League menghadapi Real Sociedad. MU dibuat menderita saat penampilan disiplin tim lawan ditambah dengan aksi individu pemain Sociedad berhasil menghadirkan bahaya nyata bagi tim Manchester United, di mana salah satunya ditunjukkan oleh Takefusa Kubo, mantan pemain La Masia yang disebut sebagai Messi dari Jepang. Ya, yeah, itulah yang disampaikan oleh pelatih Real Sociedad dalam konferensi pers sebelum laga Manchester United versus Sociedad di Helat. Meski harus menghadapi pasukan Erik ten Hag yang sedang dalam tren positif di Liga Primer Inggris, Emmanuel Aguachil mengaku tak gentar untuk datang ke Old Trafford. Ia ingin menunjukkan siapakah Real Sociedad dan bagaimana timnya bisa membuat pasukan Erik ten Hag menderita, di mana itu berhasil menjadi kenyataan saat dia penalti berhasil mengantarkan Sociedad mengambil poin penuh dari Old Trafford malam tadi. Kemenangan Real Sociedad atas Manchester United di laga matchday perdana Europa League sendiri tak terlepas dari performa para pemain Sociedad yang impresif. Salah satunya adalah Takefusa Kubo. Pemain 21 tahun asal Jepang ini berhasil menunjukkan mengapa dirinya adalah talenta yang spesial ketika kemampuan olah bolanya berhasil membuat para pemain Manchester United kesulitan menghadapinya. Ya, malam itu, bermain sebagai winger kanan tim Real Sociedad, menerapkan counter-attack yang sistematis. Kehadiran Kubo di pos sayap benar-benar memberikan kesulitan tersendiri bagi para pemain Manchester United untuk menjaganya. Lihat saja, bagaimana kecepatan dribblingnya sulit diatasi Antony bahkan hingga Diego Dalot. Counter-attacknya bahkan membuat Maguire harus menjegalnya. Hingga bagaimana umpan-umpan menusuknya di kotak penalti menghadirkan bahaya yang tak terbantahkan ke gawang David De Gea. Is Kubo dealt with by that? Defenses. His picked up by Kubo. Nick, I think, was offside anyway. Kubo, good looking ball in that towards sir. Good change of pace and an early ball in. Salah. Kubo again. Here, Kubo is having quite a big influence now. Got plenty on that. Malam itu, meski tak berhasil menciptakan gol, penampilan Takefusa Kubo jelas memberikan ancaman bagi pertahanan Manchester United, di mana akhirnya sebuah handsball yang terjadi di kotak penalti yang menimpa Lisandro Martinez mengantarkan Real Sociedad untuk mendapatkan hadiah penalti, dan itu berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Brais Mendes. Melihat hasil pertandingan malam ini, Emmanuel Aguachil sangat senang dengan kemenangan Real Sociedad-nya di Old Trafford, terlebih setelah melihat permainan hebat yang dimainkan oleh para pemain mereka. Menganalisis laga ini, pelatih Sociedad tersebut menilai mereka memang mendapatkan sedikit keberuntungan setelah melakukan banyak hal yang baik. Kami tahu bahwa kami memiliki saingan yang sangat kuat di depan kami dengan banyak karat, tetapi jika kami melakukan hal-hal dengan baik dan memainkan permainan kami, kami dapat memiliki opsi kami, dan begitulah yang terjadi. Lawan tim seperti ini Anda juga harus sedikit beruntung setelah melakukan banyak hal dengan baik, dan begitulah yang terjadi. Saya sangat senang atas semua yang telah kami lakukan. Di luar fakta bahwa kami telah meraih kemenangan, kami telah memenangkan pertandingan pertama babak penyisihan grup ini, dan apa yang harus kami lakukan adalah pulih dan memikirkan yang berikutnya, ujar Aguachil, dikutip dari Marca. Ya, di sisi lain, bagi pasukan Erik ten Hag, melakukan rotasi permainan sepertinya masih menjadi hal yang menakutkan bagi tim Manchester United. Pasalnya, ketika ten Hag coba memasukkan Harry Maguire dan Ronaldo sebagai starter, United faktanya selalu meraih kekalahan. Performa keduanya memang tengah menjadi sorotan. Maguire nampak tak terlalu impresif di lini belakang, sedangkan Ronaldo sebaliknya gagal memanfaatkan peluang demi peluang serangan. Sementara itu, terakhir keduanya bermain bersama sebagai starter ada di laga Manchester United kontra Brentford musim ini dan menghadirkan kekalahan telak. Ya, jadi itulah cerita menarik dari laga Europa League yang mengejutkan malam tadi saat Real Sociedad dengan Takefusa Kubo-nya berhasil membuat para pemain United kembali menderita.